ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد Jemaah sekalian akhwat rahimakumullah. Tampilkan saat ini di kajian ini insyaallah permisalan harta itu seperti manusia dan ilmu seperti manusia yang bisa bicara. Harta ibarat manusia yang bisa bicara juga dan ilmu pun begitu. Kita akan menceritakan seolah-olah keduanya ini saling berdebat, antara harta dengan ilmu saling menyodorkan hujah masing-masing. Harta merasa dirinya lebih unggul, ilmu pun merasa dirinya lebih unggul. Maka, anggaplah ini sebagai sebuah dongeng. Yang di dalam percakapan dongeng itu, syarat akan faidah insya Allah. Jadi, ketika itu harta sedang berjalan dengan bangganya, dengan pongahnya, sebagaimana orang-orang yang berharta banyak, sebagiannya itu berjalan dengan pongahnya dan berjalannya di depan ilmu sebagaimana orang yang berharta itu memamerkan perhiasannya di depan orang yang berilmu ya mungkin belum atau tidak seberharta itu maka ilmu pun melihat kepada harta dengan penglihatan yang sifatnya musyafiq yaitu penglihatan yang penuh rahmat kasih sayang. Penglihatan muallim. Penglihatan seorang murabbi yang ingin mendidik. Ya, jadi pandangan mata guru itu beda dengan pandangan orang pada umumnya. Pandangan mata pendidik itu berbeda. Ada sesuatu yang terlukis di pandangannya yaitu kasih sayang. Sebagaimana orang yang berilmu itu hendaknya memiliki pandangan kasih sayang kepada mad'u'nya kepada orang yang didakwahi maka kemudian berkata ilmu tersebut apakah ya, wahai harta apakah kebanggaan ini itu semua terwujud dengan penampilan Anda penampilanmu dan keindahanmu itu yang selama ini hanya yang kamu banggakan Bagaimana jika ternyata Kamu ini kelihatannya Rahmat Kamu ini kelihatannya Adalah karunia dari Allah Tetapi di balik itu Ada azab yang menunggu Maka Ilmu pun Mendendangkan syair Innal afa'iyah Wa in lanat malamasuhah sesungguhnya ular ular kalau disentuh lembut tetapi ketika kepala ular itu berbalik maka anda akan menemukan taring yang penuh dengan bisa kalau misalnya Antum megang ular Pak ular itu Kelihatannya seperti bersisik atau apa, tapi kalau antum pegang betul, itu kulitnya lembut sekali, en, apa, licin, coba aja, ya, ular, kemudian uh, cicak, kemudian pula misal toke, ya. kelihatannya totol totol ya, kayaknya kasar kulitnya, coba pegang, lembut, lembut kalau misalnya ke arah buntutnya, tapi kalau dibalik Ya, enggak enggak lembut, kayak ada yang apa ngalangin, kayak seperti duri-duri di perjalanan. Dan ketika ular itu dipegang dengan lembutnya, maka kepala ular tersebut akan berbalik dan ternyata ada taring di dalam kepalanya yang di dalamnya ada bisa mematikan. Maka ilmu pun berkata, ya begitulah harta seperti ular. Mungkin ketika awal kerasa lembut, tapi kalau sudah harta itu menampakkan hakikatnya, yaitu dunia menampakkan hakikatnya, maka dunia akan mengkhianatimu, akan menggigitmu. Maka kata harta, lalu apa, kata ilmu, lalu apakah yang bisa diambil faedah dari harta kalau tanpa ilmu? Nah, ini ilmu ini mulai berusaha mendebat dan menggugat harta. Saya antum kamu ini wahai harta, nggak ada faedahnya kalau tanpa ilmu, ya maka harta pun tidak terima. Kata harta, kenapa tidak aku berbangga? Apa salahku untuk berbangga? Sedangkan kita lihat manusia banyak yang berbangga dengan keberadaanku di sisi mereka, betul itu manusia banyak yang berbangga terhadapku yang ada di sisi mereka. Memang banyak manusia yang bangga dengan hartanya. Ya, banyak sekali. Dan menjadikan kebanggaan itu ukurannya di harta. Kemudian kata harta dan manusia saling takathur saling banyak membanyakan saling memperbanyak harta satu sama lain berlomba untuk itu Allah aku ya gimana aku tidak bangga wahai ilmu orang-orang sekarang lihat sekarang bahkan sampai letih-letih mereka demi mendapatkan diriku nah kan dan mereka tidak bosan tidak berhenti dari menambah diriku di sisi mereka. Seberapa banyak pun diriku, tetap mereka berusaha untuk makin menambahnya. Gitu kan? Maksudnya di sini harta ingin agar ilmu melihat kepada wakil realita. Lihat realitanya, orang banyak senang sama saya. Maka gimana saya nggak bangga, gitu kan? Maka ilmu pun menjawab. Kebanggaan macam apa yang kau tampakkan wahai harta? Ya. Tidakkah kamu tahu, Wahi harta segala kebanggaan, segala kemuliaan, apapun itu, jika tidak didasari ilmu, maka ujung-ujungnya akan menjadi kehinaan. Ya. Segala kebanggaan, apapun kehebatan, apapun, kalau tidak didasari ilmu. Maka ujung-ujungnya adalah Ujung-ujungnya penghinaan, Ujung-ujungnya kehinaan Betul Coba aja Seorang bapak menyekolahkan anaknya Bapak ini Masya Allah punya harta yang luar biasa Anaknya disekolahkan Bapaknya memang tahu dirinya eh, ah, Saya bah hafal Quran boro-boro Maka anaknya disekolahkan di pesantren tahfidz misalnya Mungkin setahun kemudian balik ke rumah Sudah hafal sepuluh juz itu anak Masya Allah Kemudian bapaknya gimana kira-kira Apakah bapaknya kemudian akan berbangga Eh enak kamu mah belum ada apa-apanya Sepuluh juz Itu bapak punya perumahan Bapak punya ini Apakah itu kebanggaan Enggak Tanpa ilmu Tanpa ilmu Ujung-ujungnya mana orang-orang yang akan lebih menilai lebih menilai oh inilah anaknya yang lebih baik di sini karena memiliki ilmu walaupun tidak memiliki harta itu kata ilmu ya kemudian ilmu pun berkata kepada harta wahai harta pernah nggak dengar kisah korun makanya sekarang kan kalau treasure yaitu harta yang tersimpan di bumi ketemu orang-orang nyebutnya harta karun Kenapa disebut harta karun? Dari asalnya seolah-olah dari korun yang hartanya semuanya terpendam di bumi. Coba perhatikan wahai harta. Dulu ada orang namanya korun. Hartanya banyak. Tapi ternyata hartanya menjadi bencana buat dia. Kenapa? Karena harta itu tidak dimanage dengan ilmu dan orang tersebut itu korun berbangga dengan hartanya. Ya. Makanya ada penyair berkata, "Arad dunya liman hiya fi yadayhi azaban kullama kathurat ladayhi. Tuhinul mukrimina laha bisughrin wa tukrimu kullaman hanat alayhi." Artinya adalah aku melihat dunia bagi orang yang dunia tersebut ada di genggamannya, aku pandang dunia itu adalah azab. Setiap ya, maka maksudnya di sini ada, aku melihat ada orang mencari dunia, dan selama semakin banyak dunianya yang di genggamannya, maka semakin banyak pula azabnya. Ya, yeah. orang semakin banyak genggaman dunianya, semakin banyak pula azabnya. Ya. Dan di sini abul Fath Al Busti menjelaskan al amwali tajmauha wahai orang yang berhasrat tinggi untuk mengumpulkan harta semata. Anasita anna mali Apakah engkau sudah lupa bahwasanya kebahagiaan hartawan kebahagiaan harta itu adalah kesedihan-kesedihan Artinya orang yang berbahagia karena harta itu sebenarnya menyedihkan kalau di dibangun itu menyedihkan ya orang yang bahagianya karena harta itu sebenarnya sedih dia sedih tanpa sadar. Sampai sebagian dari orang ketika dikata, ada orang yang memang dia berusaha zuhud. Ditanya orang itu. Ya. Kenapa kok kamu kelihatannya happy terus? Kok kelihatannya enak aja kemana-mana? Ya. Kadang-kadang kita ngelihat ada orang senyum kemana-mana karena banyak duitnya. Tapi nanti ketika dia nggak punya duit, nggak sama senyumnya. Tapi ada orang nggak punya duit, nggak punya harta banyak, maksudnya punya tapi nggak punya sebanyak, nggak biasa aja. Tapi enak kemana-mana, easy way, easy going gitu kalau kata orang. Enak kemana-mana. Maka kata orang ini lianni lam attakhidh ma ahzanani karena aku tidak mencari-cari sesuatu yang jika aku kehilangan akannya maka itu akan membuatku sedih. Artinya karena aku tidak mencari-cari sesuatu yang jika aku kehilangan akannya aku akan sedih yaitu harta. Orang kalau kehilangan harta maka dia akan sedih. Dan orang yang mencari-cari harta betul-betul Carinya itu aja, mentoknya yang penting cari harta, cari duit yang penting, yang penting cari duit. Udah itu aja udah. Tujuannya udah itu yang penting cari duit. Maka ketika kehilangan duit dia akan sedih. Iya. Maka betapa banyaknya orang yang bahagia karena dunia tidak digenggam hatinya, dan banyak orang yang kelihatan bahagia padahal sengsara karena dunianya digenggak karena hatinya Berusaha merengkuh dunia, Ia, kelihatannya bahagia. Sedari dulu waktu anak di pesantren, ya, tapi bukan di sini dulu pesantren. Kalau pulang ke Jakarta, anak kan di Kalibata aslinya, pulang ke Jakarta, ya ketika pulang kampung ke Jakarta liburan, dari sejak anak sekolah di pesantren, selalu anak melihat di tempat-tempat supermarket. Anda melihat banyak kepalsuan yang Anda nggak bisa menceritakan kepalsuan apa itu. Ya, tapi Anda merasa orang-orang itu, ya mereka banyak bergaya tidak sesuai dengan uang jajan mereka. Ya, bergaya tidak sesuai dengan uang jajan mereka. Anda ngerasa itu orang-orang, ah gayanya doang, padahal mereka kayaknya nggak kaya lah. Dan ternyata anda tahu kemudian ketika sudah agak lebih dewasa sedikit ada yang namanya kartu kredit. Oh ternyata banyak orang pakai kartu kredit. Makanya kelihatannya mewah. Padahal isi hutang. Iya. Dan itu kepedihan, itu kepedihan sebenarnya. Orang kalau punya hutang ya, itu bebas enggak? Di antara bukti enggak bebasnya adalah, kalau kita lagi jalan, kita punya hutang nih kita lagi jalan enak jalan nyantai kayak nggak punya dosa gitu eh kemudian di gang yang sama seberangan ada orang yang ngutangin kita lagi mau lewat dan kita belum sempat bayar ya Allah ada dia masya Allah kira-kira kita tetap pede nggak jalan pasti kalau kalau kita tetap pede pasti tetap hati hidak Diktuk der gitu. Ntar dia nanya lagi nih, ya kan? atau pilihan kedua ngelipir. Cari jalan lain. Kenapa begitu? Ya begitulah orang ketika ada ikatan utang. Itulah dunia. Ya. Maka kebahagiaan harta itu sebenarnya kesedihan kalau memang mentok di harta itu sendiri. Ya. Bahkan jemaah sekalian Mata uang zaman dulu itu apa? Dinar dan dirham Atau dirham dan dinar Antum tahu nggak artinya ham Dalam bahasa Arab ya bukan ham bahasa kita Ham itu artinya galau Sedih Dirham ya, Ham sedih Dinar artinya apa? Akhirnya apa dinar? Nar Iya. Eh, harta itu menyedihkan, filosofinya harta itu bisa membuat sedih akan kehilangan akannya dan berpotensi menjerumuskan seseorang ke neraka. Jadi harta itu tidak mulia secara zat. Dia baru mulia ketika dipondasikan dengan ilmu. Ya. Maka Harta pun ketika mendengar hujahnya ilmu tadi nggak terima Tapi kan kata harta Tidak ada seorang pun yang bisa mengingkari akan keutamaan saya Dan nilai saya Nggak, nggak ada orang yang mengingkari itu Semua mengetahui bahwasanya saya yaitu harta bernilai Terserah biarpun mereka bicara apa atau biarpun mereka sezut apapun Mereka tidak mengingkari bahwasanya harta itu Saya itu ada kepentingan dan gunanya Dan ada posisi di hati manusia Ya Maka harta bilang, harta berkata. Makanya Abu Sulaiman Ad-Darani berkata. Qad wajadtu likulli shay'in hilatan illa Aku telah kata Abu Sulaiman Ad-Darani Aku telah menemukan alasan untuk segala sesuatu kecuali untuk zahab dan فضه Untuk emas dan perak Fa inni lam ajid Minal Kata Abu Sulaiman Adorni, aku tidak menemukan ada alasan emas dan perak untuk dikeluarkan dari hati manusia. Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada manusia yang punya alasan untuk tidak memikirkan harta. Maka harta pun berbangga dengan itu. Tuh lihat semua orang mikirin harta Karena memang saya ada nilainya Kata harta Ditambah kemudian Harta berhoja dengan perkataan Sebagian salaf Manit da'a Siapa yang ngaku-ngaku Siapa yang mengklaim Membenci dunia Maka orang tersebut Bagi diriku, orang tersebut adalah Kathab, pendusta Ya. siapa yang mengklaim di antara antum nih ada nggak yang mengklaim start anak super zuhud anak anti dunia ya siapa yang bilang gitu bohong itu kata sebagian salaf ya begitu kalau antum anti dunia pak ikhwan eh, ya kenapa nggak mati sekarang gitu kan ya nggak ada di antara kita anti dunia ada pikiran dunia Lihat pemain bola. Lihat pemain bola. Mereka pakai nama apa? Olahraga. Ya. Tapi mereka tulus gak olahraga itu tanpa gaji? Pasti nyari duit gak? Nyari duit. Makin kenceng lari, makin banyak cetak golnya, makin tinggi rating dan duitnya kan? Ada gak di antara pemain sepak bola? Kita gak ngomongin Liga Tarkam ya. Bola. Yang di TV-TV Ada nggak di antara pemain internasional Satu aja yang tulus ikhlas Saya nggak nyari nafkah nggak nyari dunia dari bermain sepak bola ini Ada nggak? Saya nggak nyari duit, nggak nyari duit, nggak apa-apa. Saya nggak dapat duit, nggak digaji, nggak apa-apa. Yang penting saya tulus bermain bola. Lillahi taala. Ada nggak? Nggak ada. Yakin nggak ada? Kadang-kadang ya, anda juga heran tuh sama sebagian orang mendukung klub tertentu dari klub barat antum suka klub ini ya wow antum suka klub itu ya misal disebut klubnya namanya apa klub barat ya, entah Inggris, Spanyol atau Itali. kan populer itu atau Jerman ya atau Belanda disebutin klubnya kenapa antum suka klub itu mainnya bagus ya bukan karena banyak orang Islamnya iya di situ banyak orang disebutin satu-satu so -so. ada ini ada fula ada ini ada itu anak mencintai grup ini karena banyak orang Islamnya anak kalau dibilang gitu ada di antara antum pak bilang kayak gitu anak sarankan antum untuk ngefans sama Persija Persib sekalian tuh kenapa Muslim semua iya Muslim semua dan antum anti sama Persipura kenapa banyak kafirnya buktinya nggak suka, bukti nggak mau pakai baju Persija, apalagi pakainya di Bandung, ya. Ada di antara santum orang Sunda pakai baju Persib, sana ke Gbk sana, ya. Kalau ke Lebak bulus sana, ya di depan Jackmania pakai baju Persija, Ia tinggal gading itu, ya mati meninggalkan gading itu. Ya. Sebagian orang mengira bahwa saya sepak bola itu ya menyukainya perlu agama enggak enggak ya enggak 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 usah kayak gitu ya suka silakan suka tapi ya hati-hati eh -hati. ya, kita kan main sepak bola juga futsal lah minimal enggak suka ya udah enggak suka alhamdulillah bagus ya kalau enggak suka dengan pemainnya tapi suka bermainnya bagus itu ya nah ada enggak di antara pemain sepak bola muslim ya, salafi, jenggotan, dan kawan main sepak bola itu nggak mau pakai celana pendek, pakai celana nisfusak setengah betis, ya ada nggak kira-kira? Kemudian nggak mau digaji, saya lillahi taala ajalah pak, nggak ada itu. Liga Tarkam juga nggak menerima pemain tulus kayak gini, ya Uncetak gol menang, wah wow, dikasih piala, alafu -al -al kita mukhlisun. Enggak <laughs> ada, sampai pemain bola lari terbirit-birit, lari ngejar bola, udah dikejar, ditendang, dikejar lagi. Itu juga nyari duit. Siapa di antara kita yang enggak mau? Duit, semua kepikiran duit. Karena emang butuh ya. Iya. Kita pulang Istri ngeliat kita apalagi Kalau misalnya yang pegawai Mulai tanggal 26 Atau 25 Sampai tanggal 5 Itu rawan itu Hari-hari gajian Orang mikir dunia ya. Makanya kadang-kadang di beberapa masjid Ustadz kalau kajian pekan kelima Kalau bisa diliburin saat lo kenapa? Orang pada nggak mau ngaji Dimana mereka lagi pada nikmatin jalan-jalan dunia. Siapakah di antara kita yang nggak pikiran itu? Seustad ustadnya ustad, ya tetap ada pikiran buat dunia, duit ada karena perlu butuh. Itu dikatakan oleh harta, harta berbangga dengan itu. Makanya kata sebagian salaf, siapa yang mengklaim benci dengan dunia, tidak butuh sama sekali dunia, maka dia itu pendusta. Kecuali, oke, okay, saya bilang dia bukan pendusta. Kalau memang illa an yasbuta kalau memang orang-orang pada berkata dia adalah orang yang sedik, jujur. Tetapi orang yang jujur ngomong saya benci dengan dunia. Faidah sabata sidukuhu kalau memang itu orang jujur benci dunia. maka dia orang gila. Artinya orang yang berakal dan waras itu akan orang yang 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 waras itu akan apa? Ada porsi mencintai dunianya. Ya. Ini saya baca gak nih? Nggak usah dibaca. Hah? Afwan Ustad, nah, itu aja. Ya. Gini maaf ya, anak-anak kok pakai mikai kayak gini? Seringkali tangan itu nggak nggak terintegrasi dengan mulut. Maksudnya kadang kayak gini ya. Karena karena emang gak matching tangan dengan ini ya. Kadang-kadang kayak gini ya, kadang-kadang agak jauh. Ya, Anda nggak merasakan apa yang antum merasakan ya. Kalau antum misalnya kurang merasa kurang keras suaranya bilang ya. Kadang-kadang dia melenceng di tangannya. Baik, maklumi. Ya. Ibnul Jauzi berkata, "Lin nafsi quwwatun badaniyatun inda wujudil mal." ya. Yeah. Jiwa itu akan memiliki kekuatan badan Jiwa itu jiwa, jiwa itu roh Ruh ma'nawiyah yang gak kelihatan Roh kita ini memiliki kekuatan badan Inda wujudil mal Ketika 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 Jiwa ini memiliki kekuatan badan ketika ada harta. Ya, Iya enggak. Jujur, jujur aja. Antum lebih semangat gak kalau di dompet antum ada duit, insya Allah ya. Wajar kan? Anda juga gitu. Ya, Iya ya kan Sebagai sebagian salaf kalau nggak gitu gila itu orang, ya kan? Maksudnya wajar, lebih semangat wajar karena ada duit, ya. Jadi kata Immanuel Zimner, ya jiwa itu akan memiliki kekuatan badan ketika ada duit, ya. Contoh antum mau makan di masakan Padang. Merek yang masyhur dan lumayan mahal, pengen gitu, tapi nggak ada duit. Semangat gak kira-kira? Gak semangat. Baru gajian atau lagi banyak duit, alhamdulillah lagi banyak rezeki. Kuartek tinggal, tek, tek 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 ya. nunjuk nunjuk ini 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 ya, asik ya. Masakan padang, mau makan apa mas? Lihat dulu. Ada kakap nggak ada? Ya tumben nanyain kakap. Biasanya perkedel, gitu kan? <laughs> ya kakap ya. atau apalah? Ah nggak cukup satu lauk doang? Ya gitu. Iya ikan ayam. Tiba-tiba ketika anak ngomong kayak gini, tiba-tiba -tiba lapar nah. Ya masya Allah. Beneran, sungguhan. bener tiba-tiba lapar ya masya Allah. Paling biasa aja tadi ya begitu. Ketika banyak duit, mulai dia apa? Ya siap makan, gitu kan? Siap makan, travel atau rehlah kalau ada duit siap, gitu kan? Iya. Coba antum nyewa sopir, pak sopir, saya sewa mobilnya seharian full. Berapa biasa pak? Biasanya 500.000 ribu, belum bensin standar Jakarta ya. 500 ribu udah mobil dan sopir tapi belum bensin. Bensin ini berarti tergantung jauhnya seberapa. Oh gitu ya Pak sopir. Saya lagi nggak ada duit nih Pak. Ya Pak sopir udah mulai sebel tuh dengar dengar kayak gitu. Wah ini orang. Berapa emang Pak punya ya? Ya sebagaimana tadi saya bilang nggak ada duit. Ya kalau gitu jalan sendiri aja Pak gitu kan. Apakah semangat ini sopir? Enggak semangat. Tapi kalau sopirnya, sopirnya mukhlis orang yang ikhlas, enggak nyari dunia. Enggak nyari dunia. Kemudian sopir bilang, ini tarifnya 500.000 ribu. Terus yang mesen bilang yang order, wah 500.000 ribu murah banget pak. Tambahinlah 1 juta gitu. Kata yang mesen, sopirnya kira-kira semangat nggak? Alhamdulillah, Fadul nggak apa-apa pak. Ya, seneng dia karena ada duit. Jiwanya kemudian mendapatkan kekuatan badan. nasya Ya langsung rajin langsung. Ya, maka kata Ibnu Jauzi kemudian, indal minal Dan bagi para dokter, harta itu termasuk obat. Ini hujah siapa? Hujahnya harta. Harta bilang gitu. Tuh lihat, Ibnul Jauzi aja bilang gitu. Ulama lo, ya, ayo mau apa ente? Ya, bahkan sebagian salaf tadi bilang apa? Kalau orang bilang benci dunia, benci duit, itu bohong. Kecuali kalau dia memang orang yang sodik sidik, jujur, itu jujur tapi majnun. Karena nggak ada tergambar orang yang tidak suka dengan harta di dunia ini, ya. Maka kemudian ilmu nggak mau kalah. Betul kata mereka. Tetapi tetap ilmu lebih tinggi daripada duit atau harta lebih tinggi. Ya. Contoh. Kemudian ilmu kemudian mulai mencontohkan dengan Al-Quran. Sekarang yang paling pertama turun wahyu dari surat apa? Surat apa Pak? Al Al Alaq ya. Disuruh apa kita? Iqra. Ya, itu apa? Bacalah. Membaca itu sarana ilmu yang tertinggi loh, gitu kan? Iya. Ya. Yeah. Maka di sini kemudian ada lagi di ayat berikut-berikutnya Iqra wa rabbukal akram dua kali disuruh baca. Memang Rasulullah SAW ketika itu tidak bisa membaca huruf-huruf. Tapi bisa membaca dalam artian melafalkan. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Yang mana Allah Ta'ala mengajarkan dengan al-qalam insana mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui manusia ilmu dulu Jadi awal-awal surat al Al-Alaq tuh berkaitan erat dengan ilmu eh kemudian di pertengahan tidak seperti yang kalian pikirkan Sesungguhnya manusia itu suka melampaui batas jika dia melihat dirinya berkecukupan. Nah, betul semua orang suka sama duit, harta. Tetapi Allah kabarkan ilmu lebih dulu daripada duit itu, harta itu. Dan Allah kabarkan manusia pada habitat, pada hakikat asalnya, sifat asal manusia itu suka melampaui batas kalau sudah merasa berkecukupan. Ya. Apalagi kalau perempuan. Ya. Tahu suami baru gajian, "Pi, ke mall yuk." Nah, kalimat sederhana tapi bagi sebagian suami aduh, ya. Mulai nih gitu kan. Alhamdulillah kalau istri Anda enggak gitu, ya. Enggak tahu kok istri antum ya. Pi ke yuk ya suaminya jawab malas-malasan kui lah ya <laughs> kui lah kui ya suami gaul ya kui kui kita cawul ayo ke mall istri perempuan kalau udah ngelihat supermarket itu masya allah itu udah Riyadul uh, riadul jannahnya mereka. Ya. Raudhoh jannah, masya Allah. Buh, pilihannya banyak. Kira-kira seger gak itu istri? Seger, kenapa? Karena ada duit. Yang lesu siapa? Suami, ya. Yeah. Masya Allah, istri ngidur-ngidur wow, maraton kemana-mana, suami nyari tempat duduk, ya. Yeah. Aduh, sambil main HP mikirin nasib ya Masya Allah. Tinggal melihat nanti bagaimana ya akhiratnya. Sampai sebagian suami itu ketika dikasir itu nggak mau menatap apa yang kayak timer itu. Apa namanya itu counter itu ya? Gak mau mengalihkan pandangan abasa watawalla ya bermuka masam dan berpaling. Ya selesai belum? Harganya? Udah pi? Berapa? Itu ada nggak Gak mau, gak mau sebutin aja berapa? Ya keluar duit. Tapi ya baiknya jangan gitu ya. Ikhlasin aja ya. Walaupun getir tapi ikhlasin ya. Nah itu masya Allah. Seperti itu ya. Harta seperti itu. Tapi ilmu lebih dulu. Makanya kata ilmu ada penyair berkata Al ilmu yajlul ama kama al Ilmu itu bisa mengenyahkan kebutaan dari kalbu pemiliknya ilmu. Kita tuh asli awalnya buta. Buktinya waktu bayi ngebrojol nggak bisa ngelihat, ya. Asli awalnya kita buta. Nggak ngerti. Tapi dengan ilmu, kemudian baru tersingkap kebutaan dan hadir pengetahuan, akhirnya ngerti. Kama jalli sawada zulmati Sebagaimana bulan itu menyingkap gelapnya malam. Iya. Bulan itu menyingkap gelapnya malam ketika tirai awan terbuka, ya enggak? Coba misalnya antum kalau ini kan banyak bangunan pak, jadi nggak begitu enak melihatnya. Misalnya antum di sawah atau antum di bukit lah ya, di bukit atau di sawah, pemandangan jauh luas. Bulan purnama, badr itu ada di balik awan. Kemudian awan itu ibarat tirai, tersingkaplah dia. Akhirnya muncullah perembulan itu, Ketika muncul rembulan itu lihat itu sawah indah kelihatannya. Kalau memang antum pernah lihat ya perbedaan ketika bulan tertutup tirai awan dengan ketika terbuka tirai tersebut itu sawah indah kelihatannya. Yang tadinya suram buram menjadi jelas dan jelasnya itu luar biasa indah ya. Enggak jelas jelas seperti jelasnya matahari tapi indah sekali masya Allah. Begitulah ilmu, begitulah ilmu bisa menyingkap kebutaan banyak orang karena kebodohan dia tidak bisa melihat, nggak bisa melihat. tapi kalau dia belajar, baru oh kayak gini ya ternyata ya, oh begini ya, gitu. baru o, -O nya banyak, oh begitu, saya baru tahu, pantesan, nah pantesan lagi, ya. begitu orang-orang, ya. karena tidak berilmu maka dia tidak dia tidak tidak sampai gelap. Tapi setelah dia punya ilmu jelas sekali melihatnya. Makanya pandangan orang berilmu beda dengan pandangan orang jahil. Dan luar biasanya di media sosial sekarang orang jahil itu lebih pandai berkomentar tapi bobotnya enggak ada karena buta. Dan dengan kebutaannya itu banyak terjerumus ke neraka gara-gara lidah dan jemari tangan-tangan orang-orang seperti ini. Ya? Dan permisalan disebutkan dalam syair kata ilmu, ya. Wal ilmu yuhyi qulubal hamirin lahu kal ardi tuhya idza ma massahal Ilmu itu bisa menghidupkan kolbu-kolbu orang yang memegangnya. Ketika antum membawa ilmu, kolbu antum itu hidup. Sebagaimana bumi dihidupkan oleh Allah Ta'ala ketika tersentuh oleh air hujan. Lihat di rumah, sekitar rumah kita, Pak. Dan Ibu-ibu, ya. Mungkin di dekat rumah ada sebidang tanah kosong walaupun cuman berapa meter doang misalnya. Yang mana di musim panas itu gersang sekali. Binatang pun enggan lewat kecuali semut. Suatu ketika hujan. Dengan sebab hujan itu, sebelumnya dengan izin Allah mulai tumbuh satu dua tiga akhir tumbuh rumputan dan tanah Indonesia ini lumayan luar biasa setelah rumput ilalang kemudian tanaman-tanaman banyak sekali menjadi ilalang yang tinggi-tinggi ya malang lintang di mana-mana <tuh> luar biasa ya karena tersentuh apa tersentuh air begitu juga dengan ilmu menyentuh hati maka hati ini seperti ada bunga yang kemudian berkembang. Banyak yang tumbuh. Maka orang yang dipenuhi ilmu sehari-harinya maka hatinya semakin hidup, semakin hidup, semakin hidup, semakin hidup, semakin hidup. Semakin hidup. Ya, jika ilmu tersebut dituntut dengan ikhlas maka kehidupan hati tersebut semakin menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ilmu itu dituntut bukan karena ikhlas maka justru akan menghasilkan kejumudan, kekakuan, kekerasan, dan kesombongan. Betapa adanya orang berilmu tapi sombong, sebabnya itu cuma satu. Niatnya nggak ikhlas, maka jadi sombong. Iya. Yeah. Nah. <tuh> jadi tadi di Surah Al-Alak ya, kita bisa mempelajari ya. Allah Ta'ala menyebutkan ilmu di awal surat dengan keterpujiannya. Allah mengajarkan ilmu kepada manusia. Apa-apa yang tidak manusia ketahui sebelumnya. Kemudian tentang harta, Allah berfirman, Manusia itu bakal nyeleneh, melampaui batas ketika merasa dirinya sudah, punya kecukupan begitu, ya ini ini suaranya memang seperti ini pak, karena tiba-tiba seperti ini, ini udah deket loh, ya. ya takutnya memang ada kesalahan teknis atau apa, kita lanjutkan. Harta masih aja tidak mau ngalah, Harta tetap tidak mau mengalah, sudah diberitahu oleh ilmu hal-hal tadi nggak mau ngalah, bahkan Harta pun akan berhujah dengan dengan dalil kata harta begini, wahai ilmu, apa kamu tidak pernah mendengar bahwasanya Allah Ta'ala menamakan diriku yaitu harta dalam Al-Quran dengan khair. Khair dalam Al-Quran, khair itu kadang-kadang disebut maknanya apa harta ya? Coba contohnya di salah satu ayat Allah saya mau cari label label ayatnya di surat Al-Baqarah ayat 180 misalnya Kutiba alaikum idza hadhara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu Di sini ada lafal khaira Suara yang jelas enggak Pak? Kurang? Jelas? Coba mendengarnya pakai ilmu, insya Allah jelas. ya. Kurang? Apa, apa perlu saya terlentah? Kurang? Jelas? Jelas? Jelas insya Allah ya? Konsentrasi. Kutiba alaikum diwajibkan atas kalian apa? Untuk menunaikan wasiat. Kapan? Iza hadhor ahadakumul maut. Jika hadir terhadap diri kalian kematian, bentar lagi mau mati, maka diwajibkan untuk mewasiatkan khaira jika meninggalkan khaira harta. Maksudnya begini, kalau sampean ini udah merasa bentar lagi saya mati ini. Bentar lagi saya wafat ini, udah kerasa nih. Dan saya punya khaira, punya harta. Al-Baqarah 180 khairat di sini dimaknai adalah harta Maka itulah harta kemudian berbangga Tuh lihat Allah saja menyebut diriku sebagai khair Bagus harta itu Khair kan artinya bagus ya Khair makanya orang namanya khairuddin Kebagusan beragama Ada di sini ada khair namanya Khairat Kebaikan-kebaikan Ya, yeah. ya akhiar. ya kebaikan-kebaikan khair dalam Al-Qur'an kadang dimaknai sebagai apa sebagai harta juga di ayat lain di surat Al-Baqarah wa ma min khairin fali anfusikum min khairin fali anfusikum itu di surat Al-Baqarah juga ya Di surat Al-Baqarah 272. Yeah. Wa ma khairin. Yeah. Dan apa yang kalian nafkahkan dari khair? Nah, khair di sini artinya apa? Harta. Fali anfusikum maka itu keuntungannya untuk diri kalian juga. Jadi Allah Ta'ala menyebut harta itu khair. Bagus. Bagus. Enggak tercela berarti. Gitu kan? Belum lagi di juz amma juga ada. Wa innahu lihubbil khairi la syadid. Manusia itu, nah, manusia itu, innahu yaitu innal insan. Di surat al-adiyat kalau salah. Ya. Manusia itu syadid. Sangat-sangat hubbil khair. Suka dengan, nah, apa khair di sini artinya harta. Antum tidak tafsirkan ini suka kebaikan bukan harta artinya khair di sini harta. Ya, maka harta pun berbangga dengannya. Tuh lihat Allah Subhanahu wa taala menyebut diriku khair. Kenapa engkau malah mendiskreditkan diriku wahai ilmu? Ya. Maka ilmu juga tidak mau mengalah. Saya bukannya pura-pura nggak tahu, Mas. Mas Harta, ya, saya tahu. Cuman, saya belum bilang itu aja. Biar kamu dulu yang bilang, berhujah untuk dirimu. Tetapi, betul, harta itu disebut baik dalam al quran Khair. Khair. Ya, tetapi mayoritas manusia menggunakan harta itu untuk keburukan dan harta tersebut yang tadinya khair menjadi musibah buat pemiliknya. Oleh karena itu Allah pun mentahdir, ya. mewanti-wanti orang-orang dari fitnah harta. Maka kata Allah subhanahu wa ta'ala Wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah Ya, dalam Al-Quran Allah sebutkan Wa'alamu annama amwalukum wa uladukum. fitnah Di surat Al-Anfal ayat 28 Dan ketahuilah wahai manusia sekalian bahwasanya harta-harta kalian tuh harta-harta kalian dan anak-anak kalian bisa menjadi fitnah Fitnah itu artinya apa? Ujian tuh lihat. Memang betul disebut oleh Allah khair, baik. Tapi baiknya ini baik ujian. Dan banyak orang gagal dalam ujian ini. Bahkan kebanyakan orang gagal dalam ujian ini. Ya. Oleh karena itu Yahya bin Muaz ad berkata. Ad dirhamu akrab. Dirham itu kalah jengking dirham itu kala jengking uang itu seperti kala jengking tahu fala kalau kalian tidak bisa merukyah dirham merukyah rupiah ya rupiah di rupiah. kalian nggak bisa merukyah duit jangan diambil duitnya kenapa fa'inahu in kotalaka summuhu. karena kalau duit tersebut telah menusukmu maka bisa membunuhmu racunnya bisa membunuhmu ya jadi Yahya bin Muadh, rahimahullah mengkiaskan dirham atau uang mata uang itu seperti kalajengking kalau kamu tidak bisa meruqyahnya maka jangan diambil karena jika dia Menusukmu, maka racunnya akan membunuhmu atau membuatmu sengsara. Maka ditanya Yahya bin Muadz, "Seperti apa merukyah dirham? Seperti apa merukyah duit? Seperti apa merukyah rupiah?" Rupiah, rupiah, rupiah. Ya. Maka kata Yahya bin Muadz, min hillihi, wa wad'uhu fi haqqihi." mengambil yang halalnya saja." dan menaruhnya pada yang berhak untuk mendapatkannya zakat lihat banyak loh orang yang kaya masya Allah tetapi nggak mau menunaikan zakat padahal zakat itu kecil sekali kalau 2,5 persen itu dibandingkan 100 itu nggak ada papanya apa tapi berat bagi banyak orang yang berduit masya Allah ya nah harta tetap tidak mau terima Walaupun kemudian ilmu pun berkata Kata ilmu Sebagian salaf berkata Ihdaru darat dunia Hati-hati kalian dengan dunia ini Yaitu harta Fa asharu min harut wa marut. Sesungguhnya harta itu lebih menyihir dibandingkan harut dan marut Pernah dengar gak ada harut marut? bukan carut marut yaitu Indonesia itu beda itu harut dan marut ini khilafiyah di antara ulama ada yang mengatakan dan ini yang masyhurnya dikatakan harut dan marut itu malaikat yang turun di zaman Bani Israel setelah wafatnya Nabi Sulaiman Allah utus untuk menjadi ujian dan fitnah bagi orang-orang Bani Israel ketika itu Harut dan Marut ini mengajarkan sihir. Tetapi sebelum ke sesi pengajaran, Harut dan Marut itu bilang ke orang-orang, ya, -orang, Inna fitnatun falatakfur. Hati-hati, wahai bani Israel, kami ini hanyalah sekadar ujian. Kami menawarkan ini, ah, udah bagus. Kami menawarkan ini sebagai ujian maka jangan kalian kufur dengan mempelajari ini dari kami. Tetap mereka nggak, Tetap yuk, saya belajar. belajar. sihir habis itu. Makanya orang Yahudi itu bisa sihir mereka. Banyak yang bisa sihir. Ya, Freemasonry, Illuminati itu juga banyak sihirnya itu. Ya, logo-logo seperti bintang David itu diyakini memiliki kekuatan. Ya, itu Harut dan Marut yang Allah Ta'ala utus untuk menjadi ujian bagi Bani Israel ketika itu. Dan ternyata banyak Bani Israel yang keikut. Makanya 70 ribu atau sekitar itu dari Yahudi Asfahan. Asfahan itu sekarang di Iran. Kelak akan menjadi pengikut Dajjal. Nanti kalau Dajjal keluar. Dalam hadis seperti itu. Yang paling mengikuti Dajjal Yahudi yang seperti itu. Karena mereka ada getolnya dengan bermain sihir. Yang sekarang pakai jimat apalagi ya. Pakai jimat, pakai susuk biar cantik, biar disayang suaminya, biar ini, biar itu. Nah, itu nanti kalau Dajjal keluar, ikutan itu sama Dajjal. Ya. Nauzubillah. Jadi itu kata kata salah, harta lebih menyihir daripada Harut dan Marut. Sihir itu bisa nggak dengan izin Allah ya, bisa nggak memecah belah antara suami dan istri? Banyak bahkan itu kasus yang paling diinginkan itu. Maka harta itu bisa menyihir seperti itu. Gara-gara harta ada perceraian bisa. gara-gara harta dan setelah cerai repot lagi itu urusan. Ada yang bilang ini motor punya mami, bukan ini punya papi kan pakai duit papi gitu. Kata maminya, "Lah, tapi kan STNK-nya atas nama mami." Papinya bingung. Ya. Anaknya makin anaknya lebih bingung lagi. Ya, udah cerai masih bertengkar berebutan motor, ya. Aku siapa yang memperbutkan? Ya, gitu kan. Eh, ya, anaknya ke panti asuhan. Oh, nauzubillah, ya. Kacau itu keluarga seperti nauzubillah. Ya. Sihir itu Sihir itu bisa me, apa, membuat cerainya seorang dengan pasangannya, tetapi dunia bisa membuat seorang hamba terpisah dari kedekatan pada ya yeah. yeah. Sihir itu paling level, paling tingginya adalah apa? bisa membuat perceraian antara suami istri. Tapi dunia itu nggak cuma sepasang suami istri doang yang kena. Siapapun insan, ketika dia sudah kecanduan dunia, pasti dia jauh berpisah dari robnya, pasti itu. Dan ini bisa lebih buruk daripada sekadar perceraian. Karena perceraian itu kadang-kadang halal hukumnya. Atau minimal makruh perceraian, ya, masih ada hal-halnya dia, ya, baik, begitu ya kelas kalian. ya, yeah. nah di sini insya Allah materi mungkin uh, saya pengen ada tanya jawab dari Ikhwan atau akhwat. biasanya tanya jawab pakai pulpen ya, eh, pakai speaker ya, pakai kertas juga bisa. yang mau bertanya pakai kertas silahkan, yang mau bertanya pakai speaker ada speaker sih juga dipersilahkan ya saya lanjut dulu sedikit pembahasan harta kata harta ya itu zinatul hayati dunia sebagaimana kata Allah subhanahu wa ta'ala al malu wal banuna zinatul, zinatul hayati dunia harta dan anak-anak itu perhiasan kehidupan dunia kita. Betul ya? Betul. Maka ilmu pun bilang, "Loh, kok sampai situ doang, Mas? Selesai sampai di situ ayatnya. Coba mbok lanjutin." Wal baqiyatus khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Ya. Jadi tadi harta beralasan, eh harta itu ada keutamaannya perhiasan kehidupan dunia. Kata Allah lah itu, al-malu wal banuna zinatul hayati dunia. Ilmu enggak mau ngalah masa harta. Kok mentok sampai situ? Mbok ya lanjutin. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Yang baka dan yang benar, yang baka dan yang saleh yang bagus yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik daripada harta tersebut di sisi Rabbimu. dan pahala itu tidak mungkin didapat kecuali setelah mengilmui iya orang nggak punya ilmu susah dapat pahalanya seret ya dan orang makin punya ilmu makin cepat dapat pahala makanya betul kata nabi saw lahu bihi jannah. Siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan jalan dia menuju surga. Kenapa? Kenapa begitu? Karena ilmu itu kunci. Kalau nggak pakai kunci, yang adat nggak bisa. Dan semakin banyak pegang kunci, semakin banyak pintu terbuka. Semakin banyak pintu terbuka, semakin banyak dia untuk berjalan kemana saja cepat ya orang kalau jahil nggak tahu ya ilmunya nggak bisa apa-apa maka mau bagaimanapun harta itu sebagai perhiasan dunia kalau kita tidak punya kunci memanage perhiasan itu kita tidak akan bisa untuk mendapatkan wal atau solehats itu sesuatu yang bakal di alam akhirat sana Iya. baru bisa kita mendapatkan yang baka yang abadi yang soleh yang baik itu Ketika kita punya kunci untuk memanage harta yang merupakan hanya sekadar perhiasan. Harta itu perhiasan dunia. Itu pun ketika seseorang memanagenya dengan baik. Kalau orang tidak punya ilmu dan tidak bisa memanage harta tersebut, bukan perhiasan harta itu. Melainkan musibah buat dirinya. Maka tertahkik dan telah benarlah bahwasanya ilmu itu lebih wajib. Ilmu itu lebih diutamakan daripada harta. Meskipun prakteknya, Pak. Prakteknya ya di keseharian kita tidak. Jam kerja berapa, Pak? Untuk ilmu dunia, untuk nyari duit. Misal 8 jam per hari. Ngaji sepekan sekali. Masih jauh. Ini bukan berarti antum harus menyamakan jam kerja dengan jam ngaji. Enggak, itu repot ya. Hari Senin jam kerja 8 jam. Sampai kemis 8 jam kali 4 hari aja itu udah berapa? Berapa ya? 32 ya? Ditambah Jumat 6 jam lah anggap. Karena ada Jumatan. 6 jam. 38 jam. Per minggu. Saya pengen sampean misal dalam satu minggu ikutin 38 pengajian. Nah, sok soklah kira-kira mabuk nggak itu? Nggak harus ke majelis ilmu deh, tonton di YouTube. Bikin playlist untuk pekan ini 38 kajian. Sanggup? Sanggup saat potongan kajian saya sanggup. Ya sanggup dua menitan doang. Ini dua menitan potongan kajian pun sehari bisa 50 juga bisa. ya. Apalagi di Instagram banyak banget ya kajian full dan sam, sambil nyatet bisa nggak? Antum mau jawab insya Allah nggak? Kau jawab insya Allah <laughs> ragu juga ya. <laughs> iya, 38 tambah 38 sisanya baru sisa hidup. Kau nggak kerja belajar, ya. sisanya ngapain? Nemenin istri, coba misalnya. Nggak bisa ya? tetap aja porsi untuk kerja kita lebih banyak. Ya. Taip. Tapi nggak dipaksakan untuk harus banyak-banyak pengajian nggak harus. Yang penting ketika ada waktu kosong dan utamakan juga ilmu. Kalau ada pekerjaan wajib kerjakan. Sisanya senggang ilmu, istilah dengan ilmu. Ya. Asatidah sendiri hidup mereka bergelimang dengan ilmu dan ta'lim ya setiap hari. Ah ini, ini jelas ya. Ya, Kadang-kadang ya. anda pun begitu dalam sehari bisa lima kitab misal dikaji bisa satu dua kitab di mana satu kitab di mana ya begitu. dan harian kita mengajar dan kadang-kadang anda juga mengajar beberapa tula ilm khusus eksklusif kitab, yeah, bukan undangan khusus beberapa ikhwan yang khusus diajarkan kitab baik ilmu nahu usul fikih akidah dan lain-lain hidup dengan ilmu seluruhnya <tuh> dan kita bisa naik motor atau sambil naik mobil mendengarkan kajian nuntut ilmu. Ya kan? Sekarang itu nuntut ilmu itu nggak harus duduk di meja. Duduk di depan setir juga bisa sekarang nuntut ilmu. Rebahan juga bisa nuntut ilmu. Bahkan mimpi pun bisa sambil nuntut ilmu. Iya, mimpi ketemu setan misalnya serem banget. Pas mimpi itu antum antum azamkan cari majelis ilmu. Iya. Eh ke majelis ilmu. Bisa nggak? Bisa. Iya, bisa. Kalau bisa ya, dalam mimpi, dalam mimpi. Anak kadang dalam mimpi ceramah. Mimpinya aja ceramah, ya. nggak tahu ngigo apa enggak ya, tapi mimpinya anak lagi ceramah. Dan pernah suatu ketika ada teman di pesantren dulu, di Aliyarsat dulu, seorang teman satu kamar. Beliau sekarang seorang ustaz kayak di Indramayu beliau. Namanya Khalifah. Masya Allah khalifah ini ketika itu Waktu kita masih kelas 3 3 SMP Itu termasuk orang yang paling kaslan Tahu kaslan pak Kaslan itu males Bahasa sekarang itu mager Males gerak Males Kerjanya tidur gitu Tapi kurus terus dari dulu Kurus Tapi tidur mulu kerjaannya ngantukan. Ya, kalau main bola kayak kasuari ya, jalan nggak jelas. Pokoknya oh gitulah. Suatu ketika malam-malam ngigo. Ya. Malam-malam ngigo bayangin. Ngigonya apa? Ceramah bahasa Arab. Ngigonya kayak gitu, kualitas high quality ini. Ya, Masya Allah, ngigonya ceramah pakai bahasa Arab padahal selama ini belajarnya males sekali ngigo der bahasa Arab keluar uh, uh. iya dihikayatkan oleh teman ketua kamar ana ya beliau namanya Iqbal ya. disebutnya Iqbal pempem -pem, ya karena suka amabis. bis ya beliau mengikatkan tadi malam ana ngelihat dengar masya Allah ini khalifah males cules sekali ngigo ceramah bahasa Arab, masya Allah. Ada nggak di antara antum, ikhwan atau ummahat, ceramah bahasa Arab? Ya? Itu janggal. Kenapa? Karena biasanya nggak bahasa Arab, tiba-tiba ceramah bahasa Arab. Saya nggak tahu itu ngigo apa kesurupan nggak tahu itu. Yeah. <laughs> Begitu ya, khas kalian. Ya. Ada soal di sini pertanyaan dari teman-teman Ikhwan atau dari Akhwat? Tidak ada. Kalau tidak ada saya pamit ini Umahat tidak ada pertanyaan? Oh ada Kalau bisa di, di dalam tema tak, pertanyaan Syukuran Pak Apakah harta yang sudah diinfakkan untuk jalan bid'ah ah pada masa lalu karena belum mengenal sunnah Apakah harta itu menjadi manfaat untuk kita ataukah menjadi keburukan Ketika belum taubat, harta itu menjadi keburukan Ketika belum taubat, harta itu menjadi keburukan karena itu berta'awun alal ismi wal udwan Membantu untuk dosa dan permusuhan atau keburukan tetapi kalau sudah mengenal sunnah kemudian bertaubat, maka insya Allah tidak ada keburukan di situ insya Allah. Diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bahkan mendapatkan mendapatkan pahala taubat dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan putus asa dengan amalan buruk kita di masa lampau. Ya, maka kalau kita istighfar, minta tolong sama Allah, ampunan sama Allah, maka Allah taala akan mengampuni dan merahmati orang yang berbuat seperti ini dahulu mungkin nggak tahu karena dulu ya misalnya menafkahkan untuk maulid misalnya kan ini bulan maulid nih ya iya antum jangan nafkahin buat maulid ya kadang-kadang kan CRT itu biasanya di santron nih tuh rumah perumah ya door to door ya infak door to door datang bawa map Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa mas? infak saat buat maulid, masya Allah. Kalau kita bilang ya akhi takilah bidah itu nggak mungkin kan yang bilang gitu. Anak kalau digituin bilang maaf nggak ikutan gitu, maaf ya gitu. Oh ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Mungkin dari situ tahu dia, wah belajar jenggotan dia, pasti dia yang anti maulid selama ini, ya gitu kan. Nggak apa-apa biarin. Yang penting kita tidak melakukan hal seperti itu. Ya, biasanya kan ada tuh urunan untuk Maulid 17 Agustusan, ya. Masalahnya kan 17 Agustusan ini lombanya kan lomba-lomba yang merendahkan umat ya. Lomba kayak makan kerupuk sambil diri mendongak lagi ya. Iya enggak? Atau bawa kelereng di mulut atau panjat pinang ini yang nggak mencerdaskan umat ini. Iya, malah menginjak-injak harkat martabat manusia. Ya tak? Ini panjat pinang. Yang manjat berapa orang kan berapa? Dan ini ber, ber, apa namanya? Yang paling bawah tuh yang kesian tuh, ya. Paling bawah tuh. Nanti pala diinjak ini ke, ke atas jatuh. Ya, lomba-lomba nggak ada manfaatnya seperti ini. Kita membantunya, kita membantu kemunkaran. Belum ditambah ikhtilatnya ya kan? Belum ditambah sorak-sorai jahiliyahnya. Belum audionya. Ya, belum mengejek-ngejeknya, belum mengetahui orangnya, belum panjat pinang pasti pakai buka baju kan? Enggak ada panjat pinang pakai jubah putih. Ya, nutup aurat. Ya, kemudian eh akhwat perempuan-perempuan juga ikutan lomba Ya. atau lomba balap karung coba lombanya yang bagus misalnya dan itu nggak mesti dalam rangka kemerdekaan ya. 17 Agustus lomba tahfiz Al Quran menghafal matan usul salasah masya Allah RT 7 masya Allah ada nggak yang kayak gitu belum ada dan memang jangan ada juga ya lomba kayak gitu nggak mesti 17 Agustusan tapi kalau ada mantap juga itu ya Lomba tafsir Al-Quran, menyambut kemerdekaan negeri Indonesia, lomba hafal Sahih Bukhari, masya Allah. Kalau ada seperti itu, kira-kira antum -kira, mau ikut nggak, Pak? Ya, ikut nonton ya. <guluh> <guluh> iya, tapi jadi begitu, insya Allah kalau kalau taubat, Allah Taala akan mengampuninya dan insya Allah tidak ada masalah dengan itu, insya Allah Taala. Wallahu a'lam. Yeah. Ya. Jazakallahu khair. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah taala senantiasa memberikan hidayah bagi ustaz dan kita semua. Allahumma amin, Allahumma amin. Ana mau bertanya apa hukumnya menyimpan uang dalam bentuk deposito di bank syariah? Ya. Yeah. Deposito ini apa dia maunya maksudnya nabung murni nabung atau apa ini kan deposito istilah doang itu hakikatnya apa seperti apa formatnya yang bertanya siapa kayak gimana formatnya dia mekanisme apa nabung di bank syariah type ya jadi nabung betul nabung nggak ada Mungkin investasi atau apa gitu, nggak? Murni nyimpen duit gitu aja ya, tapi namanya deposito gitu, dengan saldo sekian gitu ya. Bisa diambil duit Tahun depan baru bisa diambil. Ya biasanya ada bunganya memang. Semua bank syariah itu kalau didiemin bakal ada bunganya. Kecuali kalau antum teken. Maaf saya pakai skema wadiah misalnya. Wadiah kan titipan ya. Di beberapa orang bisa, tapi nggak semuanya bisa. Nggak semuanya bisa. Kadang ada 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 teller yang ngotot, teller ya namanya. Baca teller ya, teller atau teller, teller ya. Kalau orang Medan mungkin baca teler, telernya bilang, <laughs> ya, wah, nggak ada wadiah di sini mas. Loh katanya syariah gitu kan? Kalau ada wadiah ada, tapi tetap pakai bunga misalnya. Ini aslinya nggak boleh. Tapi berapa bang bisa, berapa bang bisa. Dan anak pahitnya itu, ketika itu anak pakai salah satu tabungan taplus, karena masih mahasiswa dulu di Lipia, semua harus pakai kartu debit ya harus punya kartu akun karena di Libya itu kan Dikasih sangon ya ya walaupun nggak mesti per bulan dapatnya tapi kadang per tiga bulan dikasih itu pakai rekening waktu zaman anak akhir-akhir menjelang lulus dan sekarang juga nah pakai Beni Taplu, pakainya ta taplus <laughs> ya antum tahu lah ya itu tetap dapat bunga tapi yang membuat itu otomatis kerjasama antara Libya dengan pihak bank apa hukumnya kemudian apa kita nggak boleh ya udah terlanjur kan kemudian anak pengen karena ada syariahnya kemudian anak pengen mengajukan uh, rekening baru rekening syariah dengan akad wadiah anak kan memang bukan orang bank dan Taylor bank itu kalau ngomong cepat banget, ya, mentang-mentang ya pinter gitu loh ngomongin ekonomi cepat banget Ibu-ibu kan biasanya mbak- mbak <tuh> ngomong gini-gini gini, anak oke-oke aja, anak ke bawah arus, udah jadi gitu aja lah, udah jadi pas udah jadi anak baru bilang mbak, saya kalau bisa yang pakai skema yang tidak ada bunganya mbak, wah udah nggak bisa pak, loh kok gitu, udah jadi semuanya pak, ternyata udah terlambat, ya, ya jadilah rekeningnya rekening yang ada bunganya akhirnya, ya sama ah haji ini lah syariah syariah namanya doang gitu kan, ya mau ngurus lagi jadi malas sana gitu kan, mau gimana nah, harus ngurus lagi emang untuk dapat rekening yang memang tanpa ada bunganya tapi memang siapa diantara kita sekarang apalagi pengusaha yang kadang-kadang butuh lebih dari satu rekening iya kadang-kala -kadang pengusaha atau bahkan pesantren yayasan lembaga dan seterusnya itu susah kalau cuma satu rekening gitu doang ya dan seterusnya lah ya nah sekarang apa hukumnya kita menaruh uang di situ antum bilang tanpa riba. Afon, tanpa bunga. Mereka nggak mau dibilang riba. Saya nggak mau riba, Mbak. Riba, apa Mas ya? Riba, riba, masa nggak tahu Mbak riba? Kan Mbak jilbaban gitu kan? Riba yang keteraka ujung-ujungnya itu Mbak. Oh maaf Mas, mungkin pakai istilah yang kita kenal aja. Bunga, ah itu saya tahu Mas. Bunga itu riba, Wah riba saya nggak tahu mas. Nah, inilah ya, nggak pura-pura pura-pura nggak tahu bukan nggak tahu. Saya ngajar juga rutin di sebuah stasiun televisi yang mana kita pakai gedung bank untuk kajian itu, aula bank. Iya, yeah. dan orang banknya juga ikut Luar biasa itu kok kajian kayak gini nih dia aula besar tapi besar banget aulanya enggak, enggak sih. Yang pihak TV kru krunya di sini, yang pihak bang misah sendiri di sini, ya. Yeah. Kajian toharoh. Orang bang nanya, assalamualaikum, saat waalaikumsalam. Kira-kira e, apa hukumnya ya kalau misalnya orang berpenghasilan yang penghasilannya itu ada bunganya Ana bilang haram. E, gimana kalau memang cuma sekian persen doang saat bunga ya Pak ngurus bunganya itu haram semuanya harta yang haram tuh. Itu di depan bangkir-bangkir itu ya. Ana bilang saya nggak peduli Pak karena itu pertanyaannya siapa suruh nanya kayak gitu makanya saya jawab kayak gitu dah. Yang lain pada apa para bangkir itu pada pada gini-gini nih. Gesek teman tuh lihat tuh dari tuh kayak gitu. Lu sih nanya lu gitu kan. Eh gitu. Di, itu di banknya tuh anak ngomong langsung tuh. Tapi karena yang ngundang anak adalah stasiun televisi jadi pihak bankirnya nggak nggak protes nggak apa. Iya. E, sebagian dari anak tahu di, di antara bank yang masyhur ada kantor masyhur yang suka bikin pengajian ada. Dan penyelenggaranya itu punya list ustad-ustad yang Enggak boleh diundang sama sekali. Ada, ada itu, beneran ada, memang. Nggak boleh di blacklist, ustadz ustadz yang terblacklist. Rata-rata ustadz sunnah. Iya. Dan temanya nggak boleh berkaitan dengan ekonomi syariah. ada, nggak kita sebutkan banknya, ya ada. Iya. Begitu. Ya. Boleh nggak berarti kalau misalnya antum sudah mengatakan saya minta yang tidak ada bunganya, maka boleh. Dan dikabulkan maka nggak masalah insya Allah. Untuk apapun transaksi untuk ini nggak masalah. Tapi kalau sudah begitu nggak bisa dan mau gimana lagi misalnya kan kadang-kadang perusahaan itu mewajibkan pegawainya harus pakai bank tertentu akunnya. Nggak boleh pakai bank lain. Ada yang kayak gitu. Ada, Ya mau gimana lagi? Kalau emang ternyata ada bunganya udah, antum kemudian untuk nominal bunganya itu mungkin per bulan Biasanya kan di berita koran biasanya per bulan ya atau ya per bulan itu biasanya berapa nominalnya maka antum kemudian buang harta tersebut ke fakir miskin ya begitu. Lihat di kalau ada internet banking Insya Allah ketahuan tuh ya begitu. Begitu pak ya? Gimana? Ada ada yang kurang? Ya, sebentar, sebentar. Eh, berarti? Ya. Ya. Depositnya 500 ribu atau berapa? Adalah ya. Berarti 300 ribu. Enggak, enggak, enggak. Ya, adalah. Ya, ya. Ya. Tapi udah terlanjur. Udah terlanjur dan enggak bisa dibatalkan kan? Ya, ya mau gimana lagi coba? Apa mau antum ikhlaskan? Enggak mungkin juga kan? Daripada diikhlaskan ke sana mendingan dikasih ke anak ya, kan? Mau diikhlasin ke bank? Enggak. Ya, ya lanjutkin aja. Habis itu kan normal lagi kan ya? Normal lagi punya rekening itu normal. Ya begitulah mau gimana lagi? Ya. Itu hak antum ada di sana, dan kalau antum kasih ke mereka itu malah memperburuk keadaan, maka kholas lanjutin aja. Lanjutin aja. Cuma ke depannya kalau memulai akad baru lagi, usahakan jangan dengan format seperti itu. Ya, begitu. Begitu Allah alam. Cukup insya Allah Ya, satu lagi ya, silakan. Yang apa? Rental kendaraan kita dipakai? Itu, ah. itu antum tahu itu sejak kapan? Jadi sampean punya kendaraan, mereka pakai kendaraan sewa tapi nggak ngomong buat apa? Udah bayar belum? Udah bayar, uh, terus baru tahunya kapan? Setelah terjadi atau uh, dari gereja gitu ya? Kira-kira mereka tujuan utamanya ke gereja atau aslinya mau kemana? Terus ya biasanya hari Minggu ke gereja gitu ya? Jadi duit tersebut ya? Yeah bagaimana akadnya kan di akadnya nggak ada keterangan apa-apa maka kulas duit itu antum gunakan aja hal insya Allah karena ketika antum berakad tidak ada pengetahuan tentang itu sehingga hukum tersebut belum ada ya hukum apa hukum nyewain ke gereja belum ada iya belum ada Adapun yang terjadi setelahnya terlanjur udah itu emang yo, mau gimana lagi udah urusan mereka udah tetapi ketika ternyata uang itu masih ada dan antum ragu, maka sebaiknya dinafkahkan ke yang lainnya aja. Sebaiknya, ya begitu. Ibronya itu di ketika akadnya antum sudah kan akad sudah bayar serahan kunci ya udah selesai, ya, udah kan udah fix itu, udah. Iya baru ketahuan setelah malamnya mungkin, ya makhluklah sudah nggak masalah. Uang itu nggak masalah Insya Allah, kecuali kalau ketika akad atau sebelum akad antum mengetahui itu maka haram antum untuk menyewakan mobil langsung tolak. Oh nggak bisa pak. Kalau misalnya ke gereja saya nggak bisa. Loh kenapa mas? Wah nggak bisa. Saya semua gitu kan. Walaupun orang Kristen tersebut nggak terima, tetap antum nggak boleh menerima duit darinya. Iya. Dan nggak boleh rental itu mobil untuk sana. Begitu ya? Yang sulit itu kalau antum ojek online pak ya sulit tuh ya yes, sudah dapat nian tahunnya ke gereja ya di cancel kira-kira dapat apa di cancel dapat dapat ini nggak dapat dapat poin negatif nggak kalau cancelnya biasanya ah gimana tuh ya cancel ah tujuannya kadang-kadang bukan nama nama jalan ya nama jalan kan ketika jalan nggak tahu ya jalan terus tahunya berani di sini mas oh di sini gereja ya kok ibu nggak ngasih tahu kalau mau ke gereja loh kenapa mas saya mau ikutan wah ini <laughs> Ini maksudnya aja yang bandel <laughs> ya. ya kau misalnya gitu, waduh gereja. Nah pas kayak gitu kan akad udah ada belum? Udah ada belum akad? Di aplikasinya udah kan? Bayarnya belum kan? Ini subhat jadinya. Uang belum terima, dan antum di, 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 lokasi maka yang seperti ini wallah alam lebih condong menuju ke haramnya maka baiknya ya wah bu nggak usah bayar deh loh kenapa mas udah nggak usah bayar dalam hati takut subhat tapi kan orang itu nggak ngerti subhat itu apa bilang aja saya ikhlas bu nah, gitu ya Masya Allah, baik banget saya jarang lihat orang muslim berjenggot seperti emas ya gimana tuh <laughs> saya mau saat gitu nggak gitu ya udah udah nggak usah bayar begitu aja. dia mau nganggap kita baik atau enggak emang kita baik gitu kan udah nggak usah bayar udah gitu nggak usah diterima duitnya iya kenapa karena belum diserah, ditri, diserahkan duitnya begitu juga dengan antum tadi pak udah agree 500.000 ribu misalnya malamnya bayarnya pas malam bayarnya bilang dia Tadi saya dari dari, dari gereja mas Nih 500 ribu Kira-kira gimana Gak enak kan terima duitnya Gak jadi deh udah Gratis dah itunya Wah beneran mas Beneran kata Antum Besok-besok dia ngerental kayak gitu caranya Iya Tiap ahad Rental dong Bayar ntar malam Iya Baru ntar malam kasih tau dari gereja gitu terus akhirnya Ya Jadi begitu ya, Kalau begitu, skemanya yang antum tadi kan beda dari awal ya, jadi enggak tahu. Ya Allah. Allah. Cukup sekian aja insyaallah. Jazakumullah khairul jaza. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.